Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada kesempatan sore hari ini saya sedang melihat kinerja pompa hidram baru saja di tes dan alhamdulillah air naik kurang lebih ketinggian 20 meter vertikal ya. Panjang selang input kurang lebih 55 meter ya, naik ke atas sana. Alhamdulillah naik. Ini ukuran pompanya 3 in, tabungnya tabung 3 in, elevasinya kurang lebih adalah 1 meter setengah ya dari atas sana. Panjang pipa input ya. Panjang pipa inputnya kurang lebih 6 meter ya. Dan pompa hidram ini dialokasikan buat mengairi pondok pesantren Al-Hidayah. Alhamdulillah airnya sudah naik. Mudah-mudahan berkah untuk para santri. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lihat keadaan di atas penampungan airnya gimana kondisinya. Nah, ini diambilnya dari sini nih airnya, dari sini. Ini pakai ember cat ya. Nah, itu tekanan air, terlihat tutup embernya gerak-gerak ya. Nah, ini dari sini dialirkan ke sana ke pompanya. Naik ke atas sana. Lumayan tinggi ya, kawan-kawan. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk mengairi, untuk kebutuhan air para santri pondok pesantren Al-Hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.